Kita ke informasi wisata lagi nih pemirsa. Jika Anda ingin berwisata di alam terbuka sambil menikmati beragam warna seru, Anda bisa datang ke tempat yang satu ini. Di sini Anda bisa menjajal beragam wahana permainan hingga berkeliling danau dengan perahu atau sepeda air. Berkunjung ke Taman Buah Mekarsari Bogor, Jawa Barat, selain bisa memetik buah, pengunjung, anak-anak, dan dewasa bisa menikmati beragam permainan menarik di destinasi wisata edukatif ini. Di antaranya ada outbound yang menguji ketangkasan dan daya fokus anak meski berpacu dengan adrenalin. Jangan khawatir, anak-anak pun dilengkapi alat pengaman serta petugas yang mengawasi. Usai bermain outbound, pengunjung bisa beristirahat sejenak sambil menjelajah wisata The Farm. Di sini anak-anak bisa berinteraksi dengan beragam hewan seperti ikan, kambing, kelinci, dan burung sekaligus memberi makan. Nah, menunggangi kuda pun bisa menjadi pilihan. Oke pemirsa, sekarang saya mau coba salah satu wahana yang lumayan memacu adrenalin yang ada di Taman Buah Mekarsari, yaitu ATV. Sekarang kita mau coba lihat treknya. Ikutin saya. Bagi pengunjung dewasa, bermain motor ATV layak dicoba. Jalur yang aman dan menantang semakin menambah keseruan. Permainan panahan bersama kerabat pun mewarnai pengalaman berwisata. Setelah bermain berbagai wahana, berkeliling danau menggunakan perahu naga sambil menikmati angin semilir, pemandangan sekitar bisa menutup jelajah satu hari wisata yang masih terus dikembangkan ini. Kita aja banyak rencana pengembangan ya, seperti di danau ini. Kita lihat di sana itu kan ada pulau ya, itu pun akan kita kembangkan nanti. Kemudian termasuk permainan airnya, wisata airnya, karena kita punya potensi yang luar biasa di air, kita akan kembangkan wahana airnya. Menawarkan berbagai macam rekreasi alam menyenangkan, pengunjung berbagai kalangan sangat menikmati hari libur mereka. Sama suami, sama teman-teman tetangga tadi. Alhamdulillah enak dan indah tempatnya juga. Domba, ngasih makan kelinci, ngasih makan ikan, terus lihat ada marmut sama kerma hobbit. Domba sama kelinci sama sama burung sama kasih makan ikan. Seru enggak? Seru. Sekali lagi yang keras, seru enggak? Seru. Wisatawan pun cukup merogoh kocek Rp35.000 hingga Rp60.000 untuk bisa menikmati berbagai wahana permainan di Taman Buah Mekarsari. Pemirsa, selain wahana yang udah saya coba tadi, pemirsa juga bisa coba wahana lain yang banyak banget di Taman Buah Mekarsari ini. Jadi tunggu apa lagi? Atur jadwal dan ajak keluarga ke Taman Buah Mekarsari. Dari Bogor, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.